Welcome to YouTube kanalnya Fun Family. Sudah. Cuaca hari ini sangat enak sekali. Miss Ipin lagi berjemur di sana. Terus ini persiapan buat musim dingin. Nah, sebenarnya telat sih. Liatin sampai daun-daun segitu. Yan lagi beresin daunnya. Terus karena kita males tahun ini, hari ini kita belum beres-beresin semuanya buat musim dingin. Sama sekali belum. Buah kenari juga belum pada diambil. Udah sebagian sih, cuma yang lainnya masih banyak daun-daun belum diberesin. Tuh. Jadi ini harusnya diberesin persiapan buat musim dingin. Sekarang kan daunnya udah pada hilang ya, udah pada apa namanya tuh? Udah pada kekuningan, udah pada gugur. Kan sekarang lagi musim gugur. Jadi udah gugur. Banyak sekali buah kenari juga di dalam dalam bungkus ini. Masih banyak semuanya udah pada rusak di mana-mana pohonnya. Bukan pohon apa? Tuh ada lagi. Buah kenarinya masih banyak, sebenarnya harus diambilin. Cuman karena nggak ada waktu, terus hujan terus. Ini buah kenari ya. Ini sangat sehat sekali buat tubuh. Bisa dibikin apa aja ini buah kenari ini ya. Bisa dibikin. Oh tuh, Adinda sama Yari lagi beres-beres kayu, daun-daun. Mereka buangin di luar di sana. Ada tempat khusus buat buangin itu daun-daun. Tuh mereka kerjasama sekarang, kebetulan panas hari Sabtu juga. Bunga-bunga yang nggak dipak, yang nggak kuat musim dingin dimasukin ke dalam. Tapi di sini masih ternyata masih banyak bunga juga. Karena cuacanya emang belum terlalu dingin. Ini di pot juga masih bagus bunganya. Jangan tanya bunga apa ya. Bunga apa? Itu masih banyak juga. Tuh ini kenarinya ini, buah kenarinya ini di sini sebanyak ini. Ini juga di sini banyak. Wilayah open, open makan. Aduh. Tuh ini dapat, ini banyak juga tuh hasilnya. Banyak ya, tahun ini kita banyak sekali hasilnya. Ini sebetulnya drogen ya? Ya, moet naar binnen. Hah? Moet naar binnen? Nah, moet gewoon even drogen, denk ik. Ja, maar... Banyak sekali ini. Buat apa? Buat tak? Naar binnen drogen. Je droogt niet. Tuh, bunga yang gak bisa kena itu, kena apa namanya? Yang kena dingin ditutupin di... pakai plastik. Langsung di, nanti dimasukin ke dalam ruangan. Jadi biar nggak mati. Ini masih berbunga lagi. Bunga sepatunya. Ini nggak kuat. Dingin ya, jadi dimasukin juga. Kursi udah diberesin semua sama Misterian. Cuman itunya, kasurnya belum diituin. Semuanya berantakan di sini, guys. Aduh, capek deh.
Jadi di sini itu tiap musim, nanti kalau musim sekarang musim gugur ya, musim gugur itu tadi ya balikin itunya videonya. Jadi di sini itu gitu ya, kalau setiap musim ada aja yang harus dikerjain. Sekarang musim gugur itu daun-daun pada jatuh semua. Di depan masih banyak belum diberesin sama sekali, jadi harus diberesin, dibersihin buat musim dingin. Nanti kalau nggak dibersihin, nanti semuanya pada di dalam itu, dalam apa, dalam tanah gitu. Terus sudah itu, kalau udah musim dingin, udah beresin daun, kalau datang salju, salju juga diberesin. Ngerokin salju di mobil tiap tahun. Cuman kayaknya yang paling musim yang paling saya suka itu musim semi itu. Semi-semi itu musim paling yang paling suka, soalnya bunga-bunga pada tumbuh. Semuanya pohon-pohon jadi lagi pada hijau. Jadi itu yang paling saya suka. Kalau sekarang musim gugur itu bagus. Pohon-pohonnya pada berwarna gitu. Terus cuman ya itu capeknya harus beres-beres. Begitu. Udah? Udah beres? Yari? Hah? Udah beres? Yep. Ya? Tuh, dua. Itu udah disimpan ke sana. Tuh, jadi begini ya. Begini ya, di depan jangan diliatin, masih banyak. Di depan ini aja, di belakang aja udah segini, apalagi di depan. Di depan itu tuh liatin ada pohon yang gede, yang itu tuh satu di pinggir lagi satu, jadi dua pohon gede itu semuanya masuk ke kita. Jadi di depan itu paling banyak. Ini segini cuman pohon ini doang nih, pohon kenari. Tuh. Harusnya masih banyak kenarinya juga. Ini rosemarin, ini bunga rosemarin ya. Rosemarin itu buat apa? Buat masak Italian rosemarin. Kembangnya di sini ada sedikit. Yang lainnya harus diberesin semua. Liatin, oh capek deh, pada jungkalit semua di situ. Cuaca panas banget, enak, tapi dingin, nggak panas. Nggak tahu berapa derajat. Ya, kan ini? Oh ya. Itu Miss Ipin ya, Miss Ipin kalau kita di luar, pada di luar duduk juga maunya ya. Dah Miss Ipin. Pergi mau. Emang takut sama kita. Tahu. Kikit kali. Ini nih, oh berantakan. Berantakan aslinya. Capek. Seven year flieger swam. Vier cellen. This is nog dicht. Nee. En hier nog stiepel. Vier. Drie. En hier nog kleintje. Kebetulan cuaca lagi panas, katanya Miss Tria mau potong rumput dulu tuh. Potong rumputnya pakai mesin, sekitar sebentar sekarang.
tapi dia sekarang pelan-pelan katanya udah tinggi rumputnya. Kebetulan panas ya hari ini. Tuh, kalau udah dipotong rumputnya jadi kan lumayan, jadi agak rapi ya. Persiapan buat winter ini. Jadi sekarang udah pendek rumputnya. Tinggal di sini ya. Tuh.